Hai, kok sampai sini? Ayo masuk. Iya nih, tadi habis dari kampus, makanya sekalian mampir deh. Kebetulan aku lagi masak nih. Enak nih. Nasinya di sini ya. Ini nasinya kok bentuknya kayak gini sih? Ini nasi apaan? Oh, ini nasi kongbap. Kongbap adalah campuran biji-bijian yang bermanfaat untuk membuat nasi menjadi lebih kaya serat. Selain itu, kongbap dapat menurunkan indeks glikemik pada nasi putih. Nasi putih indeks glikemiknya lebih dari 80. Sedangkan nasi yang dicampur kongbap, indeks glikemiknya turun menjadi 60. Hampir setara dengan nasi merah yang mempunyai indeks glikemik 55. Jika dibandingkan dengan nasi merah mempunyai rasa yang kurang enak, tekstur yang kering, dan sedikit keras. Berbeda dengan nasi yang dicampur kongbap. Kongbap tidak merubah rasa dan tekstur pada nasi. Dan yang lebih penting, kongbap dapat menurunkan kandungan gula pada nasi. Jadi, untuk penderita diabetes tidak perlu khawatir lagi untuk mengonsumsi nasi. Oh iya, mama papaku tuh diabetes. Mereka itu makan nasi merah. Makannya susah, keras, terus nggak enak rasanya. Cobain ah! Rasa nasi putihnya gak berubah ya, enak.